Bismillahirrahmanirrahim. Alif dal ba. Apa tu? Ada apa? Kalau kita nak tengok dari segi adab dan akhlak ni, dah banyak aspek. Dari segi tutur kata, dari segi menuntut ilmu, dan juga dari aspek-aspek yang lain, muamalah dengan manusia. So adab ni sangat penting. Saya nak bawa perumpamaan dekat sini. Tepung dan garam, bila dicantumkan, bila digabungkan, kita nampak yang mana paling banyak? Pastinya tepung kan? Sebab tepung itu adalah adab, garam itu adalah ilmu. Kalau dulu kita tengok ulama-ulama dahulu, imam-imam terdahulu, diorang belajar tentang adab ni berpuluh-puluh tahun. Lepas tu barulah belajar tentang ilmu-ilmu lain. Kita hari ni agak-agak muasabah dirilah. Agak-agak berapa bulan, berapa minggu, berapa tahun, berapa keratnya kita belajar tentang adab. Kalau dalam silibus-silibus pun dah kurang dah tentang adab dan akhlak. Ada tak? Rasanya dulu adalah. Kalau macam sekolah rendah kita belajar tentang, dah ada silibus tentang adab. Dalam tulisan Jawi tu adalah sikit diterapkan adab tu. Alhamdulillah. Kalau sekarang ni saya tak pasti. Sebab daripada hadis Nabi, khairun nas ahsanuhum khulqan. Sebaik manusia adalah orang yang paling baik baik adabnya. Sebab tu adab ni penting sangat. Kalau kita tengok statistik sekarang ni, tambah-tambah di kita di fasa akhir zaman ni, adab ni sangat-sangat pudar, sangat-sangat hilanglah orang kata. Sebab kalau kita tengok generasi muda sekarang ni, kalau dengan guru macam mana, banyak video-video yang viral tentang guru sendiri yang kena serang, macam-macam lah kita tengok. Guru yang kena marah dengan mak ayah. So mana hilangnya adab itu? Hilang, maka hilanglah keberkatan dalam menuntut ilmu. Tinggi terah mana pun kita belajar, tinggi terah mana pun kita dapat satu ilmu tu, kalau adab hilang, maka sempurna tak ilmu kita? Tak sempurna, sebab tak ada barakah. Sebab tu Nabi diutuskan untuk menyempurnakan akhlak kamu. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak dan adab. So kita akan jadikan Nabi sebagai role model kita dari segi akhlak tu dan dari segi adab kita. Kita boleh tengok, kita boleh rujuk dari kedua hasanah yang Nabi tunjukkan kepada umatnya. Okey, berbalik kepada tadi. Kalau kita tengok daripada adab dan akhlak ni, banyak aspek. Yang pertama, adab dari segi tutur kata. Kalau kata-kata kita ke arah negatif, maka dia akan menjadi doa. So kata-kata pun perlu ada adab supaya tidak menyinggung orang lain. Sebab apa? Al-bala' mu'akkalun bil mantiq. Sesungguhnya al-bala', bala atau musibah itu terjadi kerana mantik, kerana tutur kata, percakapan kita. So jaga betul-betul kita punya ucapan, tutur kata kita. Dan juga dari segi percakapan tu, kita lontarkan yang indah-indah sahaja, yang perkara positif. Jangan ada tambah maki-maki, maki caci, maki, tak elok. Sebab apa? Dia akan mengundang ke arah bala Allah. Sebab dalam hadis Nabi pun, Nabi sarankan kepada kita supaya cakap yang baik-baik. Falyakul khairan aw la yasmut. Cakaplah dengan perkara yang baik, tuturlah dengan tutur kata yang indah-indah ataupun diam. Yasmut maksudnya, yasmut ni diam tu lebih baik daripada berkata-kata. Kalau kata-kata mulut yang laser ni, tiba-tiba ada keluar perkara yang tak elok, yang menyinggung perasaan orang. Yang tu aspek dari segi percakapan. Adab ni banyak aspek. Kalau dia segi menuntut ilmu, kita bawa contoh Imam Syafi'i, macam mana dia menuntut ilmu dengan tok guru dia, Imam Malik. Sehingga kan sendiri dia nyatakan dalam kitab dia, ketika mana aku menuntut ilmu dengan Imam Malik, aku nak buka helaian lebaran kitab tu, buka slow-slow, perlahan-lahan supaya tidak ada bunyi. Sampai teratur sekali. Kalau kita macam mana agak-agaknya? Jauh beza kan, Allahu Akbar. Jauh sangat kita ketinggalan daripada zaman salafus soleh dulu. Dan ada juga tentang kisah para sahabat dulu, macam mana diorang menuntut ilmu dengan dalam majlis ilmu Nabi. Sehingga kan mereka menuntut ilmu tu, burung datang hinggap di atas kepala mereka, atas serban, atas lebai. Nampak tak? Nampak tak betapa mereka tu duduk tekun, tak bergerak ni.
Sehingga kan burung menganggap bahawa itu adalah dandan kayu. Subhanallah, hebat betul dulu punya adab dan akhlak. Yang tu dari segi nutur ilmu macam mana? Adab dari segi muamalah dengan kita punya masyarakat, sebab adab ni dititik beratkan. Sebab ada hadis Nabi yang dikatakan sempurna seseorang sempurna iman seseorang mukmin tu innama akmalul mukminin imanan, sempurna iman seseorang mukmin itu ahsanhum khuluqan, adalah orang yang paling baik akhlaknya, paling baik adabnya, maka barulah sempurna imannya. Sebab di dalam syurga adalah banyak orang yang paling baik adab dan akhlaknya. Dan ada juga hadis Nabi yang mengatakan orang yang bersama dengan aku di sisi aku di hari kiamat nanti, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah, di antara kalian aqrabukum, yang dekat, yang akan bersama dengan aku majlisan, yang dekat dengan aku, yang bersama dengan aku yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti, ahsanuhum khuluqan, orang yang paling baik akhlaknya. Nabi sendiri yang jamin orang yang paling baik akhlak, orang yang paling baik adab, dia akan bersama dengan aku di sisi aku di akhir di hari kiamat nanti. Allahu akbar. So hari ini pastikan kita ajak anak-anak kita, ajak generasi muda ni, apa yang kita nak train dulu, apa yang kita nak ajar, ajar tentang adab. Ajar anak cucu generasi muda-muda ni, pastikan adab dulu, mengutamai segala apa pun, adab dulu barulah ilmu. So senang ilmu tu nak masuk.